Di episode kali ini, Safira sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus kepada Julian setelah mengetahui kondisi Julian yang saat ini benar-benar sangat drop setelah ditinggalkan oleh Safira? Muncul rasa tidak tega di hati Safira setelah mengetahui bagaimana dengan kondisi Julian saat ini. Sebenarnya, Safira sendiri merasa kasihan melihat Julian seperti ini. Ia pun tidak ingin melihat orang yang dicintainya depresi karena dirinya. Namun, jika ingin kembali lagi kepada Julian, Safira selalu teringat dengan bagaimana Dania yang selalu berusaha untuk dekat dengan Julian. Dan hal itu pastinya akan menambah luka di hati Safira. Dan Safira tidak sanggup jika ia harus terluka lagi melihat Julian dan Safira yang kembali bermesraan. Nah guys, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Safira kali ini? Apakah ia akan memutuskan untuk kembali lagi pada Julian dan mengobati depresi Julian saat ini? Karena saat ini Julian benar-benar sangat membutuhkan Safira di sisinya.